untuk pengajaran bahasa ya, tentunya cara untuk meningkatkan penguasaan adalah dengan menggunakannya, dengan sering menggunakannya. Dan cara yang sangat baik adalah dengan mendedahkan para pelajar kepada bahan autentik seperti rencana berita, majalah, bahan media dalam bahasa Melayu. Ini sebenarnya lebih membantu dari peringkat sekolah rendah sampailah ke peringkat sekolah menengah. Jadi misalnya ya, bagi pelajar sekolah menengah, mereka perlu menjawab soalan untuk kertas 2 yang berkaitan dan teksnya berkaitan dengan isu semasa. Contohnya isu alam sekitar, isu warga emas. Jadi kosakata yang diperlukan itu mereka boleh dapatkan daripada pembacaan bahan autentik ini. Kalau mereka menonton media ya, bahan berita yang berbilang media. Sekarang kita beruntung ya, ada dalam bentuk cetakan, ada dalam bentuk video dan ada di media sosial. Jadi lebih banyak mereka terdedah kepada bahan autentik ni, mereka akan lebih mudah mengingat dan memahami kosakata baharu ini. Kalau berbanding dengan mereka hanya membuat kertas latihan sahaja.